Pemirsa, Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo akan digelar pada 29 hingga 31 Juli 2024 dan diisi dengan berbagai kegiatan. Di antaranya adalah bimtek anggota legislatif terpilih dan pemberian surat rekomendasi kepada 100 bakal calon kepala daerah. Menghadapi pilkada serentak serta pelantikan anggota legislatif, Partai Perindo menggelar Musyawarah Kerja Nasional di Jakarta pada 29 hingga 31 Juli 2024. Mengusung tema transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera, Mukernas ini akan menjadi momen untuk memperkuat struktur partai jelang pilkada serentak 2024 dan menyusun program kerja ke depan. Salah satu agenda Mukernas adalah bimbingan teknis kepada 381 anggota legislatif terpilih sebelum dilantik. 21, karena mereka adalah banyak wajah-wajah baru di Perindo ya. Dari sekian itu kan banyak wajah baru, maka penting kita memberikan sebuah internalisasi nilai-nilai pemahaman terhadap baik itu dari soal nilai-nilai internal keperindoan, lalu kemudian soal bagaimana mereka memahami soal fungsi dewan dan segala macam. Partai Perindo juga akan memberikan surat rekomendasi kepada 100 bakal calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.